Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Wartaman. Kali ini saya kedatangan tamu juga yang sangat spesial, yaitu Sekda Kabupaten Cirebon, Baik. Dr. Hilmi Rifai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh, Pak. Kang Wartaman, Dialek Indonesia. Lihat dong, keren. Wes, mantap. Kita ngobrol beberapa bukan masalah sebetulnya, biar masyarakat Kabupaten Cirebon juga tahu, Pak. Pertama, masalah kemarin itu kan ada evaluasi di pendopo itu terkait beberapa persoalan. Yang terpenting adalah penyerapan anggaran ya. Di ada berapa? 5 ya, 5 OPD. Terakhir berkurang dari 5 jadi 3 ya. Baik, terima kasih Kang Maman. Memang penyerapan anggaran menjadi concern-nya Pak Presiden Jokowi. Ya. Hampir setiap satu minggu sekali kita dicolek terus oleh Pak Jokowi melalui Kemendagri dan Kementerian Keuangan bahwa hampir 318 triliun banyak uang yang tidak atau terparkir di salah satu perbankan masing-masing di pemerintah daerahnya. Terus kita dikontrol oleh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Cirebon. Di triwulan keempat, di awal bulan Desember, kita masih di angka 73 penyerapan anggaran, 73%. Itu kondisi yang tidak ideal dari 100%. Kesehatan finansial yang dikelola oleh pemerintahan, kabupaten manapun, ya setidaknya di atas 80% lah. Sehingga saya menggenjot sebagai TAPD, saya sebagai ketua TAPD dan juga sebagai koordinator dari seluruh kepala dinas, kita genjot tulus. Ya progresnya lumayan lah, melelahkan tetapi ada signifikansi lah. Di akhir tahun 2022, di minggu ketiga, alhamdulillah kita sudah masuk di angka 80%. 3 hari kemudian saya genjot lagi, terakhir 88,9. Ya masuklah kondisi ideal, walaupun saya belum puas dengan penyerapan anggaran. Itu kendala yang paling krusial tuh ada di persoalan apa sih, Pak? Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ada awalnya ada 5 terakhir di pada saat evaluasi ada 5 dinas yang memang penyerapan anggarannya belum maksimal. Yang pertama ada dinas kesehatan, pada saat itu di angka 80%. Seharusnya tidak seperti itu. Saya kejar melalui proses komunikasi dan koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan, ternyata adalah dana insentif untuk ke puskesmas dan rumah sakit. Dan tidak menjadi kesalahan dinas kesehatan secara keseluruhan. Ternyata laporan-laporan data dan lain sebagainya terlambat. Sehingga di akhir tahun itu saya terus teleponin Pak Ibu Kadinkes, alhamdulillah jadi di atas 90%. Terus selanjutnya BPBD, BPBD juga masih signifikansinya agak kurang ya, masih 70% terakhir, masih belum ideal juga. Yang berikutnya adalah ketahanan pangan ya, perikanan dan ketahanan pangan memang ada program yang pada saat itu keterlambatan input ya, kurang lebih 1,6 miliar hanya terserap 600 juta otomatis. Sangat mempengaruhi tersebut. Yang berikutnya adalah PUTR. PUTR ya saya mengingatkan beberapa kali itu diantaranya karena keterlambatan pelaksanaan. Kita berharap nanti tahun depan ya, Kang Maman, kita berharap untuk proyek-proyek strategik, proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, kita berharap di triwulan pertama atau paling lambat triwulan kedua harus sudah terlaksana. Agar apabila nanti ada kekurangan dana, misalnya tidak mangkrak, bisa diajukan ke perubahan. Baik perubahan yang ada di kabupaten, mungkin kita akan mengajukan perubahan juga di provinsi. Kalau di triwulan akhir, kalau tidak selesai, ya pasti mangkrak. Contohnya ada apa? Kang Maman tahu sendiri. Tahu lah. rada sedikit banyak sebetulnya yang mangkrak itu. Ya, karena itu memang
kalau saya amati juga pelaksananya selalu mundur-mundur ya, itu kan. Betul. Anggaran murni dengan ABT itu hampir sama dilakukan. Betul, kan? Ya itu. Itu salah satu di antaranya. Nah, kita berharap di tahun 2024 ini bekerja sama dengan seluruh sektor ya, terutama Baplitbangda dan BKAD, saya terus genjot terus. Dan Pak Dangi sebagai Kepala Baplitbangda, salah satu saya jadikan salah satu narasumber agar frekuensinya sama nih, kepala dinas dengan sistem perencanaan harus sama dong, jangan sampai perencanaan punya program A dan harus selesai di periode tertentu, kepala dinasnya tidak merespon hal tersebut, pasti akan ada miss seperti itu, Pak Maman. Tadi saya menarik Pak terkait masalah penundaan pelaksanaan kegiatan. Beberapa kali kan punya program kita itu lelang itu bisa di bulan Desember tahun sekarang misalnya. Betul. Itu terulang apa selalu ada implementasinya tidak pernah terlaksana sebetulnya. Ya. Itu kendalanya ada di mana? Apakah di perencanaan setiap dinas atau gimana Pak? Ya, jadi ini komunikasi dan koordinasi dinas dengan seluruh sektor, baik dengan LPSE, dengan penyelenggara pelaksanaan lelang dan sebagainya, itu harus termasuk dengan Baplitbangda harus harus terkomunikasi secara intens. Tanpa itu semua pasti akan keteteran. Dan juga masih ada mindset kepala dinas takut menyerap anggaran, takut melaksanakan. Sepanjang kalau menurut saya kan kemarin di komunikasi sepanjang itu dikomunikasikan dengan seluruh pihak terkait itu tidak akan jadi masalah. Ya, mudah-mudahan sih tanda kutip tidak ada hal-hal yang tidak sesuai lah. Berarti itu. Tahun sekarang otomatis memang minimal lelang itu di bulan Februari harus Februari ada. harus sudah bisa, dimulai, Pak. Ya minimal dari konsultan dulu diawali dengan konsultan perencana terus sudah dimulai lah sehingga nanti di semester awal atau di triwulan kedua itu sudah terkontrol ini akan tercapai atau tidak seperti itu. Ada sanksi nggak sih Pak dari pemerintah pusat kalau anggaran beberapa OPD tidak terserap itu? Nah ke depan ada Pak, nanti kaitan di 2024. Dengan 2024 Pak Bupati sudah memerintahkan itu berkaitan dengan TPP lah, lebih ke sanksi administratif yang berkaitan dengan hak-haknya. Kan sekarang masih ada Pak kepala bidang yang tidak mau jadi KPA. Oh iya betul. Tidak mau KPA karena takut dan lain sebagainya. Kalau tidak mau jadi KPA ya berarti harus berhenti jadi kepala bidangnya dong. Berarti kan melekat KPA otomatis melekat. Kalau ada masih kepala dinas yang tidak mau jadi KPA atau PTKA dan lain sebagainya harus dievaluasi seperti itu. Oke, penyerapan anggaran kita ada yang kurang. Tapi bagaimana nih Pak caranya tahun sekarang itu kita mengambil anggaran, terutama anggaran DAK dari provinsi ya, gimana betul. Pak? Nah ini salah satu yang menjadi concern Pak Bupati. Kang Maman, anggaran kita APBD itu secara keseluruhan total hanya 3,8 triliun. Dibandingkan dengan kebutuhan secara menyeluruh, terutama untuk belanja pegawai, itu sekarang di angka 30,9%. Masih terlalu tinggi. Berarti di Kabupaten 80% Jawa, itu belanja pegawai? 30,9% belanja pegawai. Belum untuk kesehatan dan sebagainya. Habis kita. Tidak memiliki kesempatan untuk membangun kalau hanya mengandalkan APBD dan mengembangkan PAD kita. PAD. Nah, strateginya maka harus berkomunikasi dengan pemilik anggaran yang besar, yaitu pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Hanya ketika saya kopdar dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur menyentil 6 kabupaten kota yang tidak mengajukan anggaran sama sekali, seperti tidak butuh lagi. Kita termasuk kabupaten? Alhamdulillah kita di kelompok itu tidak, di kelompok berikutnya ada 6 lagi kabupaten kota yang mengajukan anggaran, tapi tidak sesuai dengan program-program pembangunan pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Itu yang kita tidak paham nih. Ada yang belum memiliki DED diajukan. Ketika ini sudah dialokasikan, ternyata DED-nya kurang, persyaratan administrasi dikomunikasikan dengan dinas, ternyata tidak respon. Otomatis tidak akan tergelontorkan. Yang berikutnya,
ini Pak Gubernur, Pak Presiden sudah mengingatkan jauh-jauh sebelumnya ketika akan mengajukan program anggaran tidak boleh lepas dari tiga komponen kan, memang. Yang pertama, programnya tidak boleh copy paste ya. Kan rata-rata copy paste nih, yang gini-gini aja. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Yang pertama, pengajuan anggaran itu harus berbasis inovatif, inovasi. Tanpa memiliki inovasi, itu tidak menjadi perhatian. Contoh Pak Gubernur. Pak Gubernur kan sudah menyampaikan bahwa pengelolaan program-program pertanian harus berbasis digital dan meng-hire para milenial. Kita belum pakai sana. Otomatis nggak akan nyambung. Yang kedua, harus berbasis kompetitif. Harus ada persaingan. Kita malu, mohon maaf, ya saya bukan membanggakan teman saudara saya Sumedang. Sumedang itu selalu juara satu, sehingga mendapatkan anggaran kalau tidak salah dapat 600 miliar, hampir 1 triliun. Karena memang program-programnya berbasis inovatif. Itu dari provinsi? Dari provinsi, Pak. Belum dari nasional. Otomatis kita, pembangunnya. Padahal potensi Cirebon itu luar biasa kan, Kak Maman. Ya, betul, Pak. Punya akses tol berapa, menjadi bagian tak terpisahkan dari Rebana. Dekat dengan nanti bandara, dan sekarang akan dibangun akses di Sumdawu. Tapi kita diem-diem baik, kata orang Cirebon, itu kan. Kendala ada di mana, Pak? Kendala yang paling berikut satu lagi, satu lagi yang tadi kan yang harus baru dua nih. Kompetitif, yang kedua konvergensi itu harus selaras. Pembangunan strategi pemerintahan pusat, pembangunan strategi pemerintahan provinsi. Daerah harus selaras. Tanpa keselarasan itu nggak akan ngucur anggarannya. Saya nggak tahu nih yang tahun 2023 apakah akan turun ya. Kita berharap sih. Kita mengajukan berapa, Kang Man, coba? Berapa? 1,5 triliun. Tapi nggak tahu turunnya. Apakah sesuai dengan 3 poin itu? Kita belum tahu. Kalau menurut Pak Sekda ini, ada kesesuaian nggak ada 3 poin itu udah masuk? Saya masih pesimis. Pesimis? Masih pesimis. Nah itu kembali saya bertanya, kendalanya apa, Pak? Dinasnya yang tidak paham. Bukan tidak paham ya, mohon maaf. Dinas kurang inovasi yang tidak lah. Tidak berkomunikasi basis apa yang harus dibuat untuk mendapatkan anggaran tersebut. Sehingga ngajuin tidak sesuai. Berarti kurang koordinasi juga. Iya, yang kedua tidak dikawal. Tak kenal maka tak sayang, Kang Maman. Saya nggak akan sayang sama Kang Maman kalau nggak kenal, ngapain juga. Kan hadisnya, wa'ala alihi wa sohbiya ajma'in. Gitu kan. Saudara, teman, baru orang lain. Ya pasti yang harus kenal dulu betul. Ya, harus mengenal dulu. Kalau begitu berarti postur APBD kita Kabupaten Cirebon gimana, Pak, ngelihat di tahun? Dari tahun kemarin saja kita sudah defisit 95 miliar. Sekarang ditambah dengan P3K 285 miliar gitu. Jadi postur anggaran kita bukan tidak sehat lah. Perlu penguatan nanti ke depan. PAD-nya harus diperkuat. Minimal berapa, Pak, dibantu sama pemerintah pusat kalau memang postur APBD kita bisa sehat? Kalau ingin infrastruktur kan mengerikan, Pak. Betul. Sangat mengerikan. Idealnya kita dapat 300 sampai 500 miliar lah. Idealnya. Bantuan. Idealnya. Itu akan aman tuh, yang kemarin viral dicolek di tank sama Gibran kan. Memang bukan Pak Bupati tidak memperhatikan, memang kemampuan anggarannya seperti apa, sehingga disusun, dipepet-pepet. Ditambah kan, ya udah COVID, tambah inflasi, refocusing lagi. Saya bukan membela Pak Bupati ya, tapi memang keadaannya seperti itu. Ketika kita berdialog dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, itu akan selesai kan. Kita dialognya kurang. Berarti untuk tahun sekarang nih, Pak, ada nggak evaluasi ke dinas-dinas yang penyerapan anggarannya kurang? Pak Bupati sudah memerintahkan saya dengan Kepala BKPSDM untuk melakukan evaluasi. Ya, evaluasinya berbagai macam lah. Mungkin bisa kaitan dengan hak-hak finance atau rotasi mutasi. Itu hak beliau, beliau PPK. Kalau di eselon 2 ya menjadi kewenangan mutlak Pak Bupati. Kalau eselon 3 saya masih ada kewenangan untuk 3-4 saya masih ada kewenangan untuk memberikan masukan kepada Pak Bupati walaupun endingnya tetap Pak Bupati. Kalau misalnya kita pakai undang-undang pemilu, Pak, Pak Bupati itu kan selesai di bulan November ya? Ya, November. Kalau pakai SK berarti di tahun 2024 di bulan Maret ya, betul, sekitar bulan Maret. Betul. Kita tarik yang paling sederhana aja di undang-undang pemilu. Kurang 1 tahun loh, Pak. Ya, betul. Bagaimana, Pak, cara
supaya paripurna di DPR-nya bisa diterima, ya. RPJMD-nya, betul, pencapaiannya. Gimana Pak? Betul ya, saya kemarin hasil evaluasi kemarin Pak Kepala Baplitbangda menyampaikan evaluasi capaian-capaian RPJMD. Kita masih banyak yang merah, Pak. Itu yang digenjot, kita sekarang akan menggenjot yang evaluasi-evaluasi yang merah. IPM kita alhamdulillah naik 0,1 di, eh, satu naik, digit, satu digit. Ya. Terus stunting juga kita naik, kemiskinan nambah dari 11 jadi 12. Nah, itu kita cari poin-poin yang terpentingnya nih, prioritas-prioritas. Kalau infrastruktur memang hands up lah. Kalau infrastruktur ngejarnya susah juga. Saya sering bercanda, Pak. Saya punya teori namanya teori lateral thinking, Pak. Kalau kita gagal di satu tempat, maka harus mengambil keunggulan di tempat lain sehingga kegagalan ini tertutupi dengan keunggulan. Kita bisa seperti itu. Bisa. 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 Saya sedang menyusun program bagaimana agar bukan mengalihkan perhatian ya, tapi kita mengambil keunggulan yang lain. Saya harus menyelesaikan masih Patra Raksa harus dibereskan dong gitu terus Watu Belah walaupun Watu Belah itu sesungguhnya ya saya mohon maaf izin Pak Gubernur itu programnya pemerintah Provinsi Jawa Barat loh yang dibebankan kepada kita dan kita sudah menggelontorkan lumayan lah ratusan miliar tapi ternyata belum dan itu selesai. Jadi beban kita akhirnya sekarang jadi beban kita saya memohon ke Pak Gubernur mudah-mudahan di akhir masa jabatan menggelontorkan lah kami sesungguhnya mengajukan tahun ini mengajukan 100 miliar ke Pak Gubernur. Ya mudah-mudahan lah di akhir tahun kepemimpinan beliau masih berpihak ke Watu Belah. Sayang, kalau ternyata tidak selesai, saya sudah izin ke Pak Bupati. Saya akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita serahkan. Nah itu boleh kan pihak ketiga? Boleh tuh. Menurut peraturan perundang-undangan boleh. Gitu. Jadi kita ke pihak ketiga betul, akan lebih efektif. Ini saya menarik Pak masalah kurang dari 1 tahun ya Pak Bupati nih. Ya. Ada optimisme nggak RPJMD bisa tercapai? Gini Kang Maman, kalau saya berbicara pemerintahan manapun, Pak Presiden Jokowi, Pak Gubernur, Kabupaten Kota, kalau memenuhi ekspektasi RPJMD secara ideal, nggak akan ada yang bisa tercapai. Betul. Karena kita dikurangi 3 tahun, Pak. Kalau masa kepemimpinan 5 tahun, 3 tahun itu sudah terambil. 2 tahun COVID, 1 tambah inflasi akibat perang Ukraina dan Rusia. Ya. Memang berat. Tetapi, optimalisasi poin-poin yang menjadi penting itu yang menjadi fokus kita. Kan. Kalau untuk secara keseluruhan, pesimis saya, Pak. Pesimis. Tapi, sektor-sektor penting yang menjadi kewajiban pemerintah melekat, itu menjadi poin utama. Salah satunya termasuk PUPR, termasuk, infrastruktur itu. Termasuk, kita genjot. Minimal di, jadi begini Kang Man, jangan sampai menganggap bahwa akhir masa jabatan Pak Bupati 2023 itu kontribusi terhadap 2024 nggak ada. Masih ada, karena sistem perencanaan akan dimulai, sudah dimulai sekarang dimulai, sampai bulan April. Itu masih masa Pak Imron dong, masa Pak Imron. Kita, kalau 2023 ini belum terpenuhi, kita kejar di 2024. Karena ada PJ di sana tuh ya? Iya, karena PJ. PJ kan representasi dari pemerintahan sebelumnya. Gitu. Oke, saya rada-rada melebar nih Pak. Ini 2022 ini sudah mulai panas. 23 ya? 2023. Sorry, 2023 udah mulai panas tahun politik nih. Iya. Upaya apa Pak, Bapak sebagai Sekda untuk bisa mengkondisivitaskan wilayah kabupaten yang wah kan luar biasa euforianya? Orang menyebutnya tahun 2023 adalah dimulainya pesta politik atau disebut tahun politik. Memang sekarang peran KPU, peran Bawaslu, peran pemerintah daerah, termasuk APH ini harus diperkuat sinerginya, diperkuat komunikasinya dalam rangka melapis kondusivitas. Dan dialog-dialog politik dengan para kontestasi politik juga harus dibangun. Saya berharap ada kesepakatan bersama lah Kang Maman. Partai politik A, B, C, D, kita duduk bersama dengan pemerintah, kita bikin kesepakatan agar kondusivitas Kabupaten Cirebon terjalin dengan sebaik-baiknya.
karena potensi gesekan ini cukup lumayan nih. Banget. Isu-isunya kan sudah berkembang, ada isu identitas lah. Iya, betul. Identitas primordialisme juga, termasuk juga isu keturunan pendiri bangsa ini dan lain sebagainya, terus dibangunkan. Nah, ini berimbas. Yang mengerikan, Kang, kalau para politisi-politisi sih tenang-tenang aja. Biasanya yang jadi gesekan di masyarakat bawah. Nah, peran pihak keamanan ini sangat luar biasa, peran sentral. Mudah-mudahan kita berharap komunikasi dengan APH, penegak hukum, terus dijalin sebaik-baiknya. Forkompimda dengan Pak Bupati harus terus diperkuat. Dialog-dialog politik, baik formal ataupun informal, terus harus dibangun oleh Pak Bupati ataupun PJ nanti ke depan harus dibangun. Kalau internal birokrasi sendiri, kondusif? Hingga saat ini alhamdulillah kondusif. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kan kalau tahun-tahun sebelumnya pesta politik yang akan dilaksanakan itu Pak Bupatinya hanya cuti ya. Yeah, cuti. Sehingga kemungkinan bukan intervensi ya, mempengaruhi dinamika politik di birokrasi juga. Ada yang kalau yang takut berarti tergiring, yang tidak takut menjadi oposisi. Ditambah kan dulu di birokrat kan yang mencalonkan cukup banyak. Banyak, iya betul. Terpecah. Hingga saat ini saya sebagai sekda belum mendengar baik pejabat, mantan pejabat, terutama pejabat yang akan mencalonkan diri. Sehingga kondusivitasnya masih saya sudah mendengar kan. Oh, gitu ya. Sudah mulai mendengar. Sudah mendengar ya. Ada yang mencalonkan ada, ya. Ada, katanya sih. Kang, masyarakat harus tahu, masyarakat Kabupaten Cirebon harus tahu bahwa 3 tahun akan masuk di kabupaten. Luar biasa sekda. Terlepas gunjangannya seperti apa, saya pengen tahu, Kang. Sebetulnya Kabupaten Cirebon menurut Akang itu seperti apa sih, Kang? Peta politik, terus kultur masyarakatnya seperti apa? Beda nggak dengan kultur Sunda? Jadi gini, Pak Kang. Saya menganggap, saya berkeliling di seluruh provinsi, Pak. Saya pernah menjabat di beberapa kabupaten kota. Ada kekuatan potensial yang tidak dimiliki oleh daerah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Sungguh luar biasa. Di daerah yang lain tipikalnya kan homogen, Pak. Di kita heterogen, Pak. Ada penduduk Cirebon asli, ada sebagian Jawa, ada sebagian Sunda. Tetapi tidak pernah terdengar konflik antar etnis nih. Ya, betul. Ini luar biasa. Jadi ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Berarti ada dialog-dialog antar budaya yang berjalan dengan baik. Tidak ada pendiskreditan. Ya, kalau ada misalnya di birokrasi ada yang kenapa tidak orang Cirebon, kenapa orang non-Cirebon yang jadi, itu kan dinamika biasa saja. Saya meyakini masih banyak masyarakat Cirebon yang menganggap Cirebon itu adalah Indonesia. Populasi yang ada di Cirebon itu adalah orang Indonesia. Hanya sebagian kecil saja terkotak-kotak, saya orang Cirebon, saya non-Cirebon, enggak. Kita menganggap orang Indonesia. Dan saya masih optimis dalam hal itu. Saya baru 3 tahun di sini dan dianggap pendatang. Tapi karena kehebatan Cirebon, kearifan orang Cirebon dalam rangka berkomunikasi secara budaya, sosio-culture yang bagus, friksi yang kecil itu bisa diatasi. Tertutupi ya? Iya, jadi biasalah sumbu pendek lah. Ah iya, betul. Petuk gitu ya, tapi didialogkan, dikomunikasikan, pendekatan, alhamdulillah bisa. Kendalanya kan seperti gini, Kang, saya mau nanya juga nih. Termasuk potensi yang paling besar sebetulnya Kabupaten Cirebon kan, bisa menggantikan posisi Bandung. Melebihi kan. Persoalan ada di ini rada spesifik di RT RW. Ya. Itu kan berpengaruh juga kan perda RT RW. Perda RT RW. Ini sekarang sampai sejauh mana ini, Pak? Ya. Perda RT RW ini sebagai pembaharu dari Perda RT RW tahun 2018 ya. Saya sudah melaksanakan komunikasi-komunikasi dan secara struktural juga sudah memperbaiki Perda RT RW tersebut. Dan sudah masuk di level persetujuan tingkat provinsi. Jadi kita sudah ditetapkan, Kang. Sudah saya sebagai sekda, sebagai ketua forum tata ruang sudah menandatangani, sekda provinsi sudah menandatangani. Ke depan saya merasa optimis. Walaupun belum ideal ya, jumlah LSD lawan lahan sawah dilindungi dan LP2B belum ideal, tetapi setidaknya
sudah ada ruang-ruang yang dipersiapkan di Perda RTRW ini untuk pembangunan industri. Saya meyakini nanti para investor akan datang ke Cirebon. Kita include dengan provinsi? Ya. Begitu provinsi on, kita sudah on? Semuanya, selaras. Yang tadi itu konvergensi. Pusat, provinsi, Cirebon. Itu sudah menjadi petanya pembangunan Cirebon, itu bagian yang tak terpisahkan dari petanya Rebana yang disusun oleh... Termasuk DED? Termasuk dong. Termasuk DED? Iya, betul. Luar biasa, Kang. Konflik horizontal, konflik internal kan selalu ada di kabupaten. Yeah. Ini kembali saya mau nanya nih, Kang. Akan Kang representatif kepanjangan tangan Bupati untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Cirebon. Optimis nggak komunikasi yang akan jalin selama ini bisa meredam konflik politik baik dari dalam, dari luar, menjelang pilkada? Ya. Saya sangat optimis dengan komunikasi yang baik. We cannot not communication. Oh, yes. Kita tidak akan berjalan tanpa komunikasi. Komunikasi menjadi poin inti dari seluruh potensi-potensi konflik. Dialog, perbanyak dialog. Bahkan Pak Soekarno kenapa bisa menjadi pemimpin di perbedaan perbedaan etnis, perbedaan politik, perbedaan identitas yang sekarang ramai-ramai dengan agree on disagreement. Kita harus setuju dalam ketidaksetujuan. Itu harus dibangun. Harus dibangun. Harus dibangun. Saya setuju, tapi saya tidak menjadi orang yang otoriter. Otoriter. Saya tidak setuju, tetapi kita tidak termarginalkan. Semua equal. Agree on disagreement itu yang besar menurunkan tensinya untuk memahami yang kecil menaikkan tensinya untuk memahami yang besar. Masuk di level ekualitas. Itu karena kan ada harapan besar Pak Kabupaten Cirebon ke Akang, karena Akang sebagai Sekda, amin, Bapak amin akan selesai dan 2024 itu di bulan November itu kan pilkada ya. Betul. Jadi ada satu tahun jeda Bapak tidak ada, Akang juga harus mapping bagaimana ya, Pemda bisa berjalan. Ya kewajiban saya sebagai Sekda untuk mempetakan ya, bahasa Kang Maman, memapping mana potensi konflik, mana potensi kekuatan, mana potensi yang stagnan, itu harus dipetakan. Mana skala prioritas yang harus saya dekati sehingga tidak terjadi potensi konflik yang luar biasa. Dan sekarang sudah dimulai? Sudah dimulai. Oke, semoga sukses, Kang. Amin. Terima kasih banyak, Kang. Sama-sama. Atas kedatangannya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Amin. Terima kasih. Hanya di Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.